Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya. Perdana di pagi ini. Pertama kali dalam sejarah, Arya Saloka sahur bareng keluarga Amanda Manopo. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum melanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya ya guys. Yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini mulai kasih cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin penasaran atas hubungan-hubungan dan keromantisannya di dalam seni perfilman ataupun di luar film. Maka dari itu di sini pun tidak juga nampak dari salah satu unggahannya ataupun di IGS-nya dan juga langsung dari video tersebut kini kembali menggegerkan emak-emak sejagat maya. Karena sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Apalagi di sini tidak juga nampak ya, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini sangatlah bikin menghebohkan aja ya guys, karena di sini terlihat ya sahur kedua di sini Arya Saloka sampai-sampai terlihat begitu malu-malu tapi mau ya guys. Namun ada kabar yang sangat mengejutkan bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Apalagi ya di sini terlihat juga perdana di pagi ini. Pertama kali dalam sejarah Arya Saloka dengan secara tiba-tiba datang memenuhi undangan Amanda Manopo untuk sahur bareng keluarga Amanda Manopo. Dan apa yang terjadi dengan Arya Saloka? Ternyata ini wah pokoknya bikin menghebohkan aja ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin penasaran atas hubungan-hubungan dan kromatisnya di dalam seni perfilman ataupun di luar film. Maka dari itu di sini pun ada kebahagiaan ataupun kromatisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dari hati sisa lain juga Arya Saloka sampai-sampai salting ketika semua orang panggil Cia-Cia, apalagi di sini keluarga besar Amanda Manopo dan juga ayah tercintanya Amanda Manopo menyebut nama dirinya sudah tidak malu-malu lagi karena mereka sudah bersatu kembali di dalam seni perfilman ataupun di luar film. Maka dari itu di sini pun Arya Saloka memenuhi undangan Amanda Manopo untuk ngajak sahur bareng, tepatnya di pukul jam 3 ya Arya Saloka sahur bareng bersama keluarga ayah ataupun Amanda Manopo ini.
Bahkan gara-gara hal itu, Arya Saloka dan juga Amar Manopok ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amar Manopok. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, Bang Memen beserta rekan kerja pamit undur diri.